Okay, akhirnya kita dah sampai the third viewpoint. Check it out, guys. Woo! Selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ni hari ketiga kita kat Koh Lipe. So kita nak pergi Koh Adang. Based on apa yang aku tengok dekat YouTube, Koh Adang ni biasanya orang pergi fishing trip. Tapi kali ni kita tak nak pergi fishing. Kita nak pergi hiking. Apparently air laut tengah surut. Sekarang pukul 8:30 waktu Thailand. So maybe kita kena tunggu lagi setengah jam untuk air naik semula sebab bot tak boleh gerak. Dah sampai dekat Koh Adang. Tadi boat ride memang gila lah. Air ombak kuat gila. Tapi sayangnya tak ada shot dekat dalam boat tadi. So jom kita start hiking. Kita baru lepas viewpoint satu. Ada dua viewpoint lagi untuk dilihat. Akhirnya kita dah sampai the third viewpoint. Check it out, guys. So kita dalam perjalanan turun dari viewpoint Koh Adang. Kalau nak hike Chado Cliff ni, better datang awal sebab kalau datang lambat sikit dah ramai dah orang. The earliest boat that you can get is around 8 to 9 AM. So make sure cari boat paling awal untuk datang ke Koh Adang untuk hike Chado Cliff ni. Kita baru lepas makan and sebabkan petang ni petang last kita ada dekat Koh Lipe, kita nak cari sunset terakhir lah. So mari kita. Makanan kita dah sampai. So inilah lauknya. Bergegar, dua tangan bawah.
Okay, aku rasa ni ikut untuk vlog hari ni. Esok aku akan teruskan perjalanan balik ke KL. So, sampai sini je.